teman-teman sekalian, selamat datang di Nunu Play. Hari ini kita akan kembali bermain game Unravel. Iya. Jadi pada pertemuan hari ini kita langsung saja melanjutkan chapter kita yang kemarin, yaitu The Sea, teman. Ya. Jadi kemarin kita sudah berhasil mendapatkan semua secret di dalam chapter pertama. Apa ya kemarin, lupa. Boots atau apa itu ya. Dan langsung aja kita klik dan bermain The Sea. Mari. Oke, okay. Oh kemarin Thistel and Beach, teman-teman ya. Oke, okay, kita langsung aja ke atas. Nah, itu dia. Ada lukisan dua orang anak kecil sepertinya di The Sea. Nah, kemungkinan ini adalah apakah cucu dari nenek yang kemarin itu, teman, yang di awal, yang nenek rambut pendek itu ya. Kepiting ya, ada kepiting. Kemungkinan mereka sedang main kepiting, teman-teman, di pinggir pantai ya. Ini kita kemungkinan di pinggir laut, teman-teman, bukan di lautnya mungkin ya. Indah sekali. Nah, itu dia. Ini buah ini. Ini seperti yang ada di kemarin ya, Little Nightmare sepertinya ya, mirip ya. Mirip, teman-teman, ya, bisa komen ya. Apakah ini? Ini kalau di tempat saya ini ada ini. Kayak hutan pinus, teman-teman. Pohon-pohonnya itu kalau dilihat. Oke, langsung aja naik. Nah, bisa jadi tadi buah pinus, teman-teman. Oh, itu. Ada dua anak yang sedang bermain layang-layang. Ini zaman layang-layang ini sudah, karena musim hujan, sekarang sudah masuk musim hujan di Indonesia ya. Jadi sudah mulai berakhir. Oke. Verstigen 5 km. Nah, ada dua orang. Kok ada dua orang ya itu? Oh, di atas sana ada benang ya. Wah, ini kayak bahasa Jerman, teman-teman. Stiken itu. Oke. Bentar. Oh, ini ada kursi. Oke, sepertinya kita naik dulu ke sini. Oh. Botol. Botolnya mengagetkan saja. Nah, ini buat naik ke kanan, teman-teman. Nah, nice. Oke, nice. Oh. Ini kayak teleskop ya. Nah, kita mungkin ke teleskop dulu untuk menyeberang ke kiri, teman-teman. Nih. Nice. Oh, ya ya. Ya mungkin kita benangkan di sini. Ini ya. Mana ini? Oke. Okay. Ataukah mungkin ini ke kiri itu, teman-teman ya? Enggak nyampe. Oke, kita coba naik lagi. Apakah betul gitu ya? Coba. Bawah. Naik. Nice. Bisa. Oke. Nice. Wah, ini benang kita mepet sekali, teman-teman. Kita refill. Waduh, di atas ada layangan. Ini sudut pandang kita kecil sekali ini. Bentar. Oh, kiri itu ya. Nah, nice. Ada. Oke, kita ke kiri lagi. Oke. Terus. Oh, Pak, kembali lagi ya. Puzzle game ini memang ya butuh ketepatan, teman. Ya, kalau tidak ya kita langsung jatuh gitu. Oke, mungkin kita simbolkan di sini dan juga kita simbolkan di sini ya. Nice. Nah, ini untuk naik ke kanan itu, teman. Nice sekali. Oke, kita dapat benang lagi sepertinya. Seret. Nah, itu. Oke, di kiri kanan tidak ada apa-apa itu. Oke, kita mungkin ke layang-layang, teman-teman. Layangan. Weh, kita kabur. Waduh, kita gabul, teman-teman. Ini gabul istilahnya nih. Gabul. Oh, layangnya bisa kita kendalikan ya. Gabul tuh kayak layangan yang putus itu ya. Ini kan bekas layangan putus nih ya, dia nyangkut gitu. Oke. Kita kemana ini ya? Aduh. Oh, kita lepas, teman-teman. Nyaris saja kita terbawa tadi. Kalau kita terbawa kemana ya? Penasaran juga. Oke.
Nah, kita turun. Oh, turunnya lewat kanan. Oke. Okay. Ya bentar, kita ke kiri kok. malah ulang. Aduh, mungkin kita ke kanan ya? Langsung aja ke kanan ya mungkin. Oh iya mungkin teman-teman. Apakah ada rahasia di kiri ya? Oh itu kiri-kiri gitu ya. Nah ini ada benang teman-teman di bawah itu. Oh kita mungkin turunnya lewat sini, kita simpulkan. Ah nice. Kita terus turun. Bentar. Ah iya. Yuk. Kedua. Masih mencoba membiasakan diri teman-teman. Ah nice. Ini baru berapa ya? 3 kali main ya. Oke. Ke bawah. Pelan-pelan. Oke, apakah ada rahasia ya tadi ya yang kita lewatkan ya? Tidak tahu ya. Ini ada biji-bijinya teman-teman. Kita dorong aja. Bentar. Apakah ini ada lagi ya? Coba terus. Ini. Kita geser ke kanan. Coba. Ternyata pas sekali bijinya. Oke. Jumlah bijinya itu pas ya. Oke, di bawah itu ada kepiting, teman-teman. Yuyu ya. Coba saja. Oke. Salah. Aduh, kepiting itu bisa memangsa kita nggak ya? Oke, kita coba. Kita mau dimakan loh itu. Kita bisa dimakan sepertinya nih oleh si kepiting ya. Aduh. Oke, naik lagi. Oke, ini kita bergelantung teman-teman mungkin. Oke. Ke kanan. Ayo. Keren, fun sekali ya. Di bawah. Nice. Bener. Di bawah itu ada benang, teman-teman. Nice sekali. Oke. Nyaris saja. Ayo. Bentar. Ya bentar. Aduh. Ayo. Wah, kita tenggelam. Nah itu ya, kita melihat animasi tenggelam, teman. Tidak kreatif ya. Bentar ya. Ataukah kita langsung ke atas itu, teman-teman ya? Kita langsung seluncuran aja. Nah ini nih. Apakah langsung turun? Iya, turun. Waduh. Sakit ya? Sakit gak, Dik? Dik kecil. Benang. Oke, ya benar-benar ya. Oke. Ini nih kita simpulkan. Nah. Kita tarik ya. Kita tarik. Ya. Bisa jatuh gitu. Oke. Untuk jalan kita ya nih, potongan kayu ini. Ada apa itu? Ini burung apa ini? Ini burung camar ini ya. Burung camar. Itu biasa. Tuh nyanyian lagu-lagu apa? Pernikahan teman-teman biasanya. Sepertinya teman-teman bisa komen ya kalau salah. Oke, ini ngapain ini? Oke. Coba kita langsung ke kanan. Pada paku-paku ini yang menempel di apa ini? Batang kayu yang ada di pinggir pantai biasanya. Oke, kita ke kiri dulu, coba ada sesuatu kah? Ya benar sekali ya. Ya, tapi kita tidak sampai, teman-teman. Ternyata. Oke, kita ambil benang dulu mungkin. Di mana ya? Itu dia di bawah. Oke, ternyata gitu. Oke. Ayo. Tuh kasihan sekali ya ini. Di pinggir laut gini. Ini kena ombak kita ini nanti. Weis. Main ombak kita. Oh, iya. Kita langsung bisa ke kiri, teman-teman. Nampaknya memang sudah diarahkan oleh gamenya kayak gini ya. Kita ambil benang dulu baru ke sini. Nice. Ini rahasia pertama kita.
Ya tahu sih kalau di sana tadi yang piting-piting tadi mungkin ada, nggak tahu juga. Nanti kita coba cari aja teman-teman kalau memang di sana ada ya. Oke, ini kemana ini? Oh itu dia. Ah nice. Oke. Oke nice. Saya lihat. Nyaris sekali bu. Itu dalam lautnya ya, kelihatan. Tidak ada Nemo ini. Tidak ada Nemo ya. Ah. Kita terkena air. Oke, di kanan ada benang lagi. Oke, nice sekali. Yo, kita tidak tersapu ombak untungnya. Shit. Kita refill. Ah, ini ada apa ini? Bentar. Oh, ini bisa kita tarik, teman-teman. Tuh. Itu apa ya ini? Oke, berayun. Oke, nice. Ayunan panjang ke atas. Nice. Kita simpulkan. Oke. Ah, nice. Ah, itu di kiri, teman-teman, ya. Bentar. Sepertinya ada rahasia, teman-teman. Oke. Ya, mungkin kita berayun kah? Ah, nggak nyampe, teman-teman. Tuh. Kita kemana ya ini, ya? Bentar. Bisa nggak nyampe nggak ya? Bentar. Oke, tetap berayun. Ah, dikit lagi. Tidak sampai, teman-teman. Coba. Kita ke bawah lagi. Bisa nggak ya ke bawah lagi? Oh, udah mentok sepertinya. Oh, udah bundet ini kita ini. Oke, tidak bisa, teman-teman. Aduh. Ya sudah. Kita ke atas. Oke, kita mungkin ke kanan, teman-teman. Nah. Oke, nice, ke kanan. Oke. Ah, mungkin teman-teman ya. Bentar. Ah, ini kita juga simpulkan lagi. Gimana ya tadi ya untuk itunya ya? Rahasia yang di kanan tadi ya, teman-teman. Di kiri tadi ya. Ataukah kita ngambil dari sana tadi ya sepertinya? Nah, itu dia, burung. Huyung. Wah, indah sekali burungnya ya. Ser. Ah, oke teman-teman, kita coba. Ini kan kita sudah dapat benang baru nih. Udah nggak bisa ya? Ya, udah nggak bisa. Ya, kita melewatkan satu, teman. Oke, mungkin nanti lewat yang sana tadi ya. Kita jangan kesini dulu ya mungkin. Tadi nggak nyampe. Benangnya tuh kalau dari kanan tuh kayak kurang panjang gitu. Mungkin dari kiri mungkin. Ya, nanti mungkin akan ku coba ya, teman-teman. Oke, oh kita bisa naik nih. Oh, kalau meling-meling gitu kita bisa naik ya. Hei, burung. Ini kita tidak di bakot kan. Tidak sepertinya. Oh, ini kerang. Ah, ini kerang loncat, teman-teman, sepertinya. Nah, ini untuk kita loncat. Duh, kok nggak bisa loncat ya? Oh, ataukah kita jatuhkan ya? Bentar. Ah, tembus. Ternyata tembus tali. Oh, ini. Ah. Oh. Oh. Ternyata kepitingnya bisa kita tunggangi, teman-teman. Kita tidak dimakan kepiting ternyata. Oke. Nice sekali. Ah, tidak apa-apa lah, kita melewatkan satu ya, teman-teman. Secret tadi. Yang penting kita sudah tahu di sana tadi. Kenapa kepiting kamu ke situ? Ternyata gitu. Ah, kita putar kah ini? Oke. Oh, benar. Sepertinya kepitingnya suka kerang, teman-teman. Iya, sepertinya ya. Caranya naikinnya gimana ya? Oh, ini nih. Oh, I see. Ah, ini game ini memang hasilnya cukup sulit ya, sepertinya. Oke, coba kiri. Oke, kita simpulkan mana lagi ya ini? Oh, iya. Ini mungkin. Ah, nice sekali. Kita simpulkan ke sini. Ah, ini kerangnya kita berikan ke kepiting. Ah, biar kita bisa mengambil tali. Ah, gila. Hasilnya susah ini, teman-teman. Bener, susah ini. Kita bisa mikir dua kali gitu. Oke. Ah, dia suka kerang, teman-teman. Tuh.
ternyata kita, oh itu animasi ya, animasi kita diseruduk kepiting ya, bisa meningso ya kita kalau kena kepiting ternyata. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh, jadi mungkin kita harus cepat ya. Lama, oke. Mungkin ini ke atas. Ah, nice sekali. Oke, kita ke batu. Itu ada seperti bayangan memori ya teman-teman. Oh, ah bertiga teman. Enggak, bendanya tiga, tapi itu kayaknya anak yang sedang apa itu ya, bermain itu pasir-pasiran ya, ada ember juga ya. Oh, oke, mungkin. Oke, seperti biasa kita ke kiri dulu, ada apa? Tidak ada apa-apa sepertinya. Kita langsung ke bawah. Oke. Kita tidak apa-apa ya. Weh, la 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 la. Oh, ternyata. Ayo cepat. Ah, nice. Kita harus cepat, teman-teman. Nah, kan? Kalau tidak kita terkena ombak. Oke. Ini gimana ini? Oke, kita simbolkan dulu. Tidak apa-apa. Oh, ini bentar. Oh, la 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 la. Itu di kanan itu bisa ya? Oh, bisa. Nice. Ah. Nice sekali. Turun. Itu apa itu? Itu apa yang turun ya? Oh, iya, benar. Oke. Siap. Kita kemana ya? Oh, mungkin kita geser kanan ya. Nah, itu kayak ada. Ayo. Oh, mungkin gini. Apa yang terjadi? Ah. Oh, iya. Ayo. Cepat. Ah. Oh, kita buka ini. Nih. Ya. Ayo, cepat. Tidak meningso ya, Oke. Ah, nice. Oke. Kita kemana ya nih? Oke, kita coba ke kanan. Oke, kita kemana ya nih? Ya, tenggelam. Ini kita dari mana ini? Wah, dari sini teman-teman. Wah, ini game tragis bener nih. Oke, nanti langsung di sana aja ya. Oh, bentar. Ini ada botol, teman-teman. Ah, ataukah ini kita tarik ke kanan ya? Ah, bisa. Aduh. Dodol sekali. Oke. Nah, ini kita tarik, teman-teman. Nah, ini kita turunkan dulu yang penting. Ah, nice. Nah, tuh kan. Bisa jadi alat kendaraan kita tuh. Ah. Nah, nice sekali ya. Ah. Akhirnya susah ini tadi ya. Tapi ngomong-ngomong tadi botolnya apa itu kayak ya kayak apa ya tadi? Pelampung itu ya. Pelampungnya kok bisa langsung di atas ya? Oke. Ada kerang nggak ya? Oke, kita coba dulu aja. Ah, nice. Ah, bisa. Oke, kita coba. Bentar. Ini tidak bisa ya kita. Oh, kita mungkin membuka ini, teman-teman. Kayak apa ini ya? Kurungan. Kurungan tapi bentuknya kayak keranda, teman-teman. Mengerikan sekali ini. Oh, ini gini. Ah, iya. Bentar. Ah, tuh. Oh, gini. Ah. Yulu tuh, kepiting tuh. Ternyata kepitingnya ngeri, teman-teman. Ternyata nggak ada apa-apa. Oke, kita langsung ke kanan aja. Yang di kiri tadi ternyata tidak ada apa-apa ya.
Oke. Ini kemana lagi nih? Kita tarik ke sini kah? Oh, iya. Terus? Oh, ini. Ternyata. Nah. Bisa ke atas tuh. Kita bisa ke atas sekarang, oke. Di bawah tidak ada apa-apa sepertinya, buntu itu. Oke, ada benang baru. Nice sekali. Oke. Ya. Oh. Oke. Kita terpantul, teman. Ada burung. Oh, enggak, bukan apa-apa ya. Burungnya juga tidak bisa kita apa-apakan juga. Oke. Ada benang lagi, nice. Oke. Oh, itu ada kayak keranda lagi. Bentar, ini harusnya bisa ini. Bisa kan? Aneh kalau tidak bisa, oke. Apa kita bisa membuat ini turun? Oh, tidak bisa nampaknya. Oke, nice. Ini bisa kita. Oh, iya. Nice. Kita berayun. Aduh. Ya. Ampun. Oke. Gitu. Oke, kita dapat benang lagi. Nice. Oke, kita nampaknya akan di kompartemen baru, teman-teman. Ini kita tarik kah? Iya, kita tarik ya. Terus. Oke, coba kita ini kan. Nggak bisa. Oh, berarti memang di kayu itu ya. Oke, ini. Kita naik lagi ya. Tadi naik lagi habis, teman-teman. Tuh. Kita udah bisa tarik belum ya? Oh, bisa. Ternyata. Oke, yuk lari. Cepat. Ya. Loh, masa harus sekali lagi loh ini? Bundet ini, teman-teman. Udah bundet ini. Oke. Ini bisa harusnya. Loh, kok nggak bisa ya? Loh. Udah. Lagi. Habis. Oh. Tidak ternyata, teman-teman. Bisa. Oh, iya. Oh, iya, bentar. Oh, bisa kita L2, teman-teman. Bisa kita tarik ternyata ya. Oh, tali kita bisa kita tarik ternyata. Baru tahu. Jadi, tali yang di sebelumnya tadi itu bisa kita tarik ternyata, teman-teman. Oke, menarik sekali ya. Memang game ini benar-benar, teman-teman ya. Benar-benar gemesin ini untuk animasinya ya. Kita ke atas mungkin. Animasinya. Apa namanya? Puzzle-nya. Kita ke atas, nice. Itu ya. Oke. Kita bergelantung. Oke. Oke, nice. Teman-teman, kita bisa bergelantung ke kanan tuh. Kita dapat secret, teman-teman, ternyata ini. Oh, ini cuma secret aja sih kayaknya. Oke. Jalan kita tetap ke sini, teman-teman. Ini ya, kita menarik ini loh. Nah, ini. Kita menghidupkan mesin kapal. Tuh. Sepertinya ini kita harus 1 hour later. Oke, teman-teman, nampaknya kita gini, teman-teman. Nah, ini kita simpul dulu. Udah ya. Kita turun pelan-pelan. Oke.
Kita tarik ya ini. Oke, mesin. Nah, terus ini kita simpul. Kita tarik ya. Bentar. Ah, tuh. Ah, nice. Gitu ya. Oh, kita melaju. Kita keluar, temen. Mercusuar tuh. Wah, menarik sekali ini dunianya ini. Ah, ternyata gitu, teman. Puzzle-nya ya. Jadi yang atas dengan yang bawah kita simpul terus kemudian kita tarik gitu. Atau sebenarnya tidak usah kita simpul juga bisa sih yang atas. Langsung kita tarik ke kanan ternyata ya. Itu ternyata baling-balingnya dia ke kiri. Tapi simpul ke atas tuh untuk jaga-jaga. Nanti kalau gagal kita bisa balik lagi gitu. Oke? Wow. Wah, ada ikan. Oh, ini batch kedua mungkin? Ah, batch ikan teman-teman. Oke, tadi di sini kita dapatkan dua kalau nggak salah ya, dua secret ya. Oke, ini yang kedua kah? Kita peluk teman-teman tuh, kita peluk. Oh, what's the waves? Kita dapat achievement. Iya. Ini dia. Batch kedua akhirnya. Tuh, kita seluncuran. Lucu sekali ini. Fotonya tidak bertambah teman-teman ya. Tetap yang kiri doang. Oh, tapi kayaknya ini. Oh, sama nih. Coba kita buka ya. The sea. Apa ini tulisannya? Some place lie far. Far away from all. Ya betul. Jadi laut adalah tempat kita untuk menghilangkan segala kepenatan kita teman-teman dalam pekerjaan dan sebagainya ya biasanya. Maka disebut lie, tapi jauh ya. Kita berusaha membohongi diri kita dengan kesibukan kita dan kita refreshing di pantai ya. Makanya vitamin C ya. Far away from all, jadi bebas dari semuanya. Boris troubles, they are treasures. Wow, ini kata-katanya luar biasa ini. Mereka adalah harta. Ya, jadi teman-teman ya, kalau misalnya lagi stres dan sebagainya ya, maka ke pantai. Pasti nanti itu yang sebelumnya. Pasti nanti akan merasa refresh ya, teman-teman. Ini tergantung juga sih, kalau yang nggak suka pantai, fobia mungkin juga ada mungkin. Itu dia. Nah, tadi main layang-layang. Oke, itu ada dua anak dan ini mungkin ibunya nih yang santai di pinggir pantai ini ya. Itu tenggelam. Bukan tenggelam, berenang loh, berenang ya. Oh, ini yang di sampul pertama tadi. Kepiting. Pantas saja. Itu dia batch ikan ya. Pantas saja tadi kepiting itu mengganggu kita terus teman-teman. Nah, ini nampaknya stage ketiga ya, chapter 3. Memang identik dengan kepiting ini tadi in the sea ini. Oh, benar-benar yang kiri. Ini yang terakhir ya, ada ya. Oke. Oke, kita coba lihat di kanan teman-teman. Oh, dua bener ya. Masih ada tiga ternyata. Oke, nanti aku cari teman-teman. Aku buat part khusus ya. Itu ada apa itu? Oh, ada penjepit. Penjemur gitu. Terus itu apa ya ini yang kanan nih? Oh, kayak papan sela apa ya? Oh, kayak kerang. Kayaknya kerang itu. Iya. Tadi kita sudah dapat satu yang belum bisa kita ambil tadi yang di apa tadi? Kayu-kayu itu di pinggir pantai. Lalu yang dua lagi masih belum tahu, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk game Unravel Chapter The Sea sampai di sini dulu. Kita sudah menyelesaikan Chapter The Sea dan kita telah melihat kenangan baru yaitu ikan. Dan kita tadi sudah bertemu dengan banyak kepiting dan ternyata memang laut itu sebagai tempat untuk kita refreshing ya, menghapus segala kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, masalah yang ada di dalam hidup kita. Memang kita berbohong, tetapi berbohong untuk demi kebaikan diri kita, yaitu melepaskan segala kepenatan yang ada di dunia ini ya. Lalu kita selanjutnya akan di ini besok, The Berry Mire ya, sepertinya ladang beri mungkin. Ya, semoga teman-teman mendapatkan hiburan dan juga sedikit
pembelajaran tentang kehidupan. Kita perlu refreshing dari game ini dengan melihat laut ya. Dan bagi teman-teman yang menonton videoku, jangan lupa kalau suka kasih like-nya, kasih komen-nya, kasih subscribe-nya. Menonton juga kasih rekomendasi terserah, masukan dan sebagainya terserah. Bisa share juga ke teman-teman cintanya. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah mungkin barangkali dislike, barangkali unsub, terima kasih banyak. Barangkali juga bisa share ke teman-teman cintanya, ataupun barangkali ada yang menonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Very much. Fotonya kecil, tidak seperti yang laut dan juga kebun di selain itu. Oh, ada dua anak, satu dengan mamanya di hutan.